34 jam terbang kurang lebih 6 hari akhirnya mendarat dengan selamat di Halim Perdana Kusuma. Seperti diketahui rekan-rekan, jadi pesawat ini bagian dari pengadaan dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan, di mana kontrak terkontrak di bulan Juli tahun 2021 dan sekarang terrealisasi. Rencananya sampai akhir tahun itu akan datang 4 pesawat dan di awal tahun 2024 1 pesawat. Jadi kita berkontrak pengadaan 5 pesawat.